rasanya kangen banget sama mereka semua. Apa aku chat aja di grup ya? Ya deh, aku coba chat di grup. Sekarang Bima udah ada di Jepang. Iya ya. Mari sini. Hei, iya. Ternyata banget ya kita bisa lewat gini. Iya ya, kita gak wacana. Iya, iya. Kami sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah juga. Sekarang kerja apa sekarang? Sekarang kerja di perusahaan jadi CEO. Alhamdulillah. Kamu sekarang di mana? Alhamdulillah jadi TMI. Wih, mantap. Anak-anak kayak udah pada nunggu deh. Soalnya dari tadi di grup udah bilang gitu. Ayo. Umi, maaf ya kemarin gak datang ke nikahan. Iya, gak apa-apa. Makasih ya kadonya. Tapi kamu lulus kan tes CPNS-nya? Iya, alhamdulillah lulus. Andika, makin keren aja nih badannya. Sekarang kan jadi TNI ya? Iya, alhamdulillah. Kan sekolah olahraga. Ya. Sekarang Maria jadi guru apa? Alhamdulillah sekarang jadi guru Indonesia. Alhamdulillah. Ya, gak nyangka deh kita bisa kumpul-kumpul lagi di sini. Dan aku jadi keinget masa SMA kita pas kita lagi nakal-nakalnya itu loh. Jadi keinget waktu kita dulu. Kalau ada pelajaran yang suka, pasti kita suka bolos. Kamu terus pura-pura ke kamar mandi lah, padahal kita udah bosan dengerin materi ya. Iya, jangannya sama bapak ibu guru, apa kita nggak sekalian ketemu sama beliau aja? Udah bagus. Loh, kan Maria udah undang kok. Itu bapak kan? Oh iya. Yuk kita samperin. Ayo. Kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bapak kangen banget deh sama bapak. Iya nih bapak masih kelihatan muda aja. Makasih banget ya buat ibunda. Iya bapak soalnya. Iya kangen banget sama bapak. Iya. Ya, udah berapa tahun ya kurang lebih? Hampir 10 tahun kayaknya. Iya. Alhamdulillah Pak, udah berapa lama kita belum silaturahmi, alhamdulillah kita semuanya bisa silaturahmi kembali. Terima kasih atas undangan. Terima kasih. Tapi yang jelas Bapak amanah buat seluruhnya, buat semua ilmu yang kita dapatkan itu tidak semata-mata kita raih oleh guru semua. Tapi ada semangat dari guru semua hari ini, semua ini sudah berhasil. Tapi tidak lepas dari keberkahan guru kita semua. Sama Bapak juga bisa seperti ini berkat guru Bapak juga. Maka satu hal yang ingin berpesankan buat teman-teman semua nanti kedepannya, yang jadi guru juga, jadi TNI juga, jadi pengusaha juga, dokter juga, satu pesannya, kita harus ingat Allah, kita harus ingat orang tua, dan kita harus tetap ingat sama guru-guru kita. Karena yang paling pasti, kita tidak akan bisa mengenal huruf A, B, C, D, dan seterusnya kalau orang tua kita tidak menitipkan kita kepada guru-guru kita semua. Maka hargai guru kita, dan kita doakan guru kita. Di saat ada guru kita yang lagi kekurangan, tengoklah. Di saat ada guru kita yang lagi sakit, maka jenguklah. Maka karena mungkin itu sebagai salah satu kebahagiaan guru, yang mungkin mereka akan selalu berpikir bahwa murid-muridku di mana, sekarang udah jadi apa. Mungkin mereka akan kangen, sama seperti Bapak hari ini kangen sama teman-teman semua. Dan mudah-mudahan pertemuan ini
Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Semoga guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya guru-guru yang ada di Mancatu Sekolah ini, bisa bahagia dunia akhirat, sukses, dan tidak pernah kekurangan apapun. Udah, kita keliling-keliling sekolah aja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat masa-masa lalunya. Ayah Dika nih yang sering kabur segala macam ya. Kita pergi ke sana. Yuk. Udah, sekarang silakan aja melihat sekolah, karena kebetulan sekolah kita sudah sedikit berubah lah. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tapi, guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Terima kasih banyak guruku. Berkat jasamu, kini aku bisa mengetahui berbagai hal yang telah engkau ajarkan. Jasamu sangatlah besar untuk mencerdaskan anak bangsa.